Selamat malam Power People, balik lagi bersama saya Richie Wirjan dan ada Mandy. Yeay. Yeay, seneng ya? Udah enggak ditanyain lagi ya. Tapi seru. Tapi juga. Selamat datang nih. Langsung bingung dia nanti enggak. Oke, selamat malam Power People, kami dengan Laut Kecil Pendengar Mayu, KRA Dewi Yogyakarta, JFM Semarang dan Karavan FM Solo. Selamat malam. Ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya langsung bacain aja dan ini ditanyakan langsung ke kakaknya. Kakak Mandy. Yang pertama ini ada dari Santi di Solo. Santi, terima kasih buat pertanyaannya. Kenapa lebih tertarik sama Baduy dibandingkan tenun Sumba? Boleh tolong dijawab, kakak, gimana? Konsepnya bikin baju udah dituang. Oke. Kalau bikin pakai tenun Sumba, cus. Orang bercucuran keringet nanti di Jakarta. Oke. Boleh dijelasin nggak? Tadi kan sempat kebahas tuh bedanya yang tenun Baduy sama Sumba, bedanya apa? Kalau Sumba kan mereka emang lebih bermotif binatang, pokoknya bercorak-corak lah. Yeah. Terus dia juga bahannya lebih tebel, okay. Gitu kan. Terus pakai pewarna alam, which is kalau pewarna alam sama sih, kalau kita juga pakai. Cuman kalau di Baduy itu dia lebih tipis, lebih tropikal, terus geometris. Jadi kalau misalnya saya potong segala bentuk pun nggak harus yang ketakutan. Oh, karena nanti caranya kepotong. Kalau Sumba tuh kan benar-benar harus yang presisi banget. Kalau nggak nanti jadi nggak bagus. Motifnya jadi jelek. Oke. Terima kasih buat jawabannya. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya ini ada Dina. Dina di Semarang. Terima kasih Dina udah nanya. Sebagai fashion designer atau creative director, kita harus punya skill apa ya? Alhamdulillahnya, karena saya juga grafis desain, jadi udah diajarin kayak gambar bentuk badan orang, mengkomposisikan warna-warna, terus kayak misalnya udah tau lah sistematisnya kayak gimana. Cuman yang saya belajar dari nol tuh di bidang fashion, kayak misalnya marketingnya kayak gimana sih di Jakarta, terus range-nya tuh yang beli nanti bakal umur berapa. Which is, tiba-tiba kalau misalnya udah kita segmenin umur segini, ternyata meleset. Jadi umur segini gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu sih, terus kayak pendekatan-pendekatan kayak ke customer, cara menangani mereka, gitu-gitu. Emang banyak yang komplain? Nggak banyak yang komplain, cuma. Atau, aku ganti pertanyaannya. Kalau ada komplain, biasa komplainnya apa? Harganya mahal banget sih. Oh iya. Kamu kan berarti kamu harus menghargai kualitas dong. Iya, jadi kalau misalnya ditanya kayak gitu, di komen kayak gitu, dibalas lagi. Yeah. Prosesnya tuh panjang sampai menjadi satu baju ini ada pencelupan, belum ditenun yang berapa lama. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir ini saya bacain ya. Alright. Dari sekian banyak WhatsApp. Saya bacain yang terakhir. Ada Felix ada kata. Felix nanya. Di dekat-dekat ini Lekat akan fashion show di mana? Insya Allah di Tokyo. Insya Allah. Mudah-mudahan Tokyo. Lolos kurasi. Oke. Kapan? Oktober. Oktober. Berarti tinggal 3 bulan lagi ya. Persiapan udah? Sedang di jalankan. Oke. Apa? Saya mau nanya. Ini pribadi. Lekat itu apakah cuma buat perempuan aja atau ada yang kebanyakan buat perempuan, tapi udah mulai bikin beberapa item buat cowok, tapi lebih ke yang kayak buat kemeja gitu aja sih, kayak untuk celana tuh masih belum berani deh. Betul, kayak jarang juga ya. Jarang juga kan, ada terus ada buat anak-anak juga. Ada anak-anak. Oh. Terus udah mulai kayak buat yang berhijab. Jadi sebenarnya kan, cukup banyak ya? Cukup banyak. Terus buat siapa di dekat aja? Tuh kan kayak banyak, ada aksesoris, ada segala macam nih. Oke. Saya akan tanya lagi. Tapi abis ini kita akan masuk ke sesi yang terakhir. Jadi saya pengen tahu lebih jauh kalau ini fashion designer tuh kita mesti mulai gimana? Atau ada pesan khusus mungkin buat mereka-mereka yang baru mau mulai? Oke. Jadi jangan kemana-mana, Power People, karena abis ini akan ada special message dari kakak Mandy, tetap di Paul Talk, Inspira with Yawan Talk.